warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pendaki Dinas Ciamis YouTube channel. Dan hari ini kita mau mendaki tipis-tipis ke daerah Jamiyaki, teman-teman. Jamiyaki ini bukan gunung, sebetulnya lebih ke bukit aja, tempat rekreasi. Jadi kita tipis-tipis aja ke sana. Soalnya sebulan terakhir ini kita belum ada kegiatan pendakian lagi karena memang cuaca lagi kurang bersahabat. Hujan kemarin terus-terusan mengguyur tanah Jawa. Jadi kita tidak ada kegiatan pendakian. So, hari ini kita baru sempat lagi nih untuk melakukan pendakian tipis-tipis saja. Kebetulan di sini saya sendiri pemula dan di sini juga ada Eboy. Eboy juga pengen ngerasain juga sensasinya. Dan di sini sebetulnya saya sama junior juga ini. Kita nggak bisa bilang kita mau senior ospek ya. Kita mau ospek dulu calon peserta pendaki dinas. Oke. Okay. Yang tipis-tipis aja di Jamaika. Jamaika. Dan ini Eboy. Jadi gimana Boy? Gimana? Prepare di, udah siap? Untuk apa ini? Hiking ya? Hiking. Hiking yang terdekat aja. Saya juga setelahnya ini pakai polar aja karena kita mau TikTok. Kalau istilah kata pendaki-pendaki gunung yang sudah senior itu TikTok, TikTok ya, TikTok. TikTok bukan TikTok ya. Gitu kalau TikTok dia joget-joget, kalau TikTok bolak-balik, bolak-balik gitu. Jadi sekarang kita mau berangkat sekitar jam 12.40 ya. Mudah-mudahan pendakian kali ini cuacanya bagus, cuacanya mendukung, nggak terjadi hujan karena kalau hujan mungkin kita tidak akan melakukan hiking. Okay. Ikuti terus ke seruan kita ya. Oke. Okay. Jadi gitu teman-teman, sekarang kita akan on the way. Ini udah di jalan sih sebetulnya. Berapa dan lama? Dan mohon maaf kepada semua anggota tim yang lain yang tidak bisa ikut. Ya. Kita duluan aja lah, soalnya kita butuh konten. Kita butuh buat konten, jadi member yang lain gak dibawa ya? Iya. Bukan gak dibawa, kemarin ditawarin cuman mereka gak mau ikut karena ya, ada acara ya? Iya, ada acara masing-masing. Jadi kebetulan sekarang saya lagi di ospek sama beliau. Jadi beliau sekarang kita ada anggota baru. Dan ini tugasnya sebagai editor. Editor, jadi yang di belakang Mr. Eboy tugasnya sebagai videographer. Videographer dan apa namanya? Director. Oke. Okay. Jadi kita lagi tipis-tipis ya. Kita tipis-tipis dulu ke yang dekat-dekat aja lah di sini. Tapi nanti kira-kira pada saat pendakian di Jamaika itu ada tips and trick? Enggak tahu, saya juga di sana belum pernah. Gitu. Oke. Okay. Saya juga belum pernah di sana. Pokoknya nanti saya bakalan dikasih banyak ilmu banget sama beliau. Karena beliau ini udah dua kali melakukan pendakian, yaitu di Gunung Sindoro satu, yang kedua di Sumbing. Jadi sedikit banyak sudah banyak ilmunya juga pada saat pendakian. Dan sekarang dia akan mewariskan itu semua kepada kita, kami, saya sama Eboy. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini jadi ospek terbaik, pengalaman terbaik juga di hidup saya pribadi. Oke, saksikan terus keseruan kita. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi terupdate terus dari channel YouTube-nya Pendaki Dinas Ciamis.
kita masih 10 menitan lagi atau enggak 15 menitan lagi kurang lebih. Dan kebetulan di jalannya lagi hujan. Kita mau mendaki tapi jalannya hujan, dan barusan ada informasi dari lokasi pendakian. Itu kata teman-teman kalau misalkan bawa mobil gede kayak four wheel drive gitu kan. Kebetulan kita pakai yang four wheel drive, kita pakai Mitsubishi Triton. Jadi katanya bisa sampai ke puncak. Jadi udah aja pakai mobil ke puncak dan kita gagal pendakian. Jadi artinya kita sekarang mau off-road. Oke nggak bro? Oke. Soalnya mobilnya mumpuni ya? Iya, mobilnya kan mumpuni. Jadi kita off-road aja sekalian. Nggak tahu, kita lihat nanti tracknya seperti apa. Kalau misalkan memang bisa ya kita pakai mobil aja. Ya, dan kita barusan udah masuk gerbang ya. Dan ini kita udah disuguhkan dengan pemandangan yang lumayan asri, karena sekeliling kita hijauan teman-teman, sawah dan segala macam. Terus ini treknya juga lumayan, jalannya emang kecil tapi menyenangkan, seru banget. Ini kalau misalkan kita berpapasan sama mobil lain, nggak tahu kita mesti masuk kemana. Soalnya pinggir jalannya itu udah kayak pagar-pagar rumah gitu teman-teman, dan jalannya sempit. Jadi kalau berpapasan dengan mobil lain kita harus, nah kayak gini nih. Ini berpapasan, muat. Oke, mesti muat. Nah teman-teman seperti ini tuh. Kita masuk sebelah kiri masuk. Ini kita berpapasan sama mobil lain. Ini kita nggak tahu nih, ini masuk apa enggak. Soalnya di belakangnya ada mobil lagi itu. Kita akan coba teman-teman. Coba lihat kita sampingnya. Kiri jauh pak, kiri jauh. Kiri jauh, kiri jauh, kiri jauh. Kiri jauh terus. Oke. Ini jadi emang rame sekarang karena setelah adanya jalur pendakian ya. Bukan jalur pendakian ya, memang karena ada Bukit Jamiyaki itu jadinya rame. Jalannya juga bagus teman-teman. Cuman dia ini kecil. Bagus sih, bagus jalannya, udah hot mix, topinya kecil. Kayak gini jalannya nih. Tuh kan bagus, udah hot mix. Cuman kalau lu berpapasan di jalan ya kayak tadi, pinggir. Tadi kebetulan aja kita pas temuin sebelah kirinya ada yang kosong. Coba kalau di sini nih, ini kan gak ada space yang kosong. Kalau misalkan nanti berpapasan sama mobil lain, terpaksa yang satu mesti ngalah tuh, mundur. Kita udah bisa lihat di sana tuh ada semacam bukit-bukit juga. Nah, dua jalur dan aja, jalannya mundur ya. Iya, harusnya jadi biar nggak macet. Puncak Puspa kiri, puncak Jamiyaki. Jamiyaki lurus. Lurus. Jadi itu tuh puncak Puspa ke kiri, Jamiyaki lurus. Nah, ini perkemahan Jamiyaki. Ini nanjak banget sih, teman-teman. Nah, oke, dan suara binatang itu sudah mulai terdengar. Tongeret, tongeret. Dan jalan ke atasnya ini sebetulnya bagus, cuman dia bergelombang teman-teman. Teksturnya kasar, agak bergelombang. Jadi nggak seperti yang tadi. Kalau tadi itu hot mix, dia masih rapi. Kalau masuk, udah agak sedikit bergelombang. Dan di pinggir-pinggirnya nih seperti yang teman-teman lihat tuh ada kayak pohon-pohon itu yang udah ditebang kayaknya. Oke, terus kita masih bersusah payah nanjak ini teman-teman. Dan sekelilingnya seperti ini. Oke. Pokoknya sekeliling kita yang kita lihat itu hijau semua teman-teman.
teman-teman, dan sekarang ini jalurnya udah makin kasar nih. Jalannya udah makin kasar. Jadi sekarang udah masuk bebatuan. Kalau tadi kita hot mix. Kalau ini batu. Ngeplok deh. Sekarang kita ngeplok. Terus. Hah? Halik motor tuh. Oke, sekarang jauh kita tuh, jauh. Nah, sekarang kita gunain nih 4-wheel drive-nya. Dan kita akan berjalan di atas batu-batu gede. Langsung terus aja lah. Udah langsung terus aja, hujan. Kalau hore ke mana? Kalau horenya? Oke. Okay. Kita akhirnya off-road, teman-teman. Kita batal mendaki dan kita ganti schedule atau planning-nya, kita ganti jadi plan B. Plan B-nya yaitu kita bawa mobil sampai ke puncak. Dan ini jalannya jalan bebatuan seperti ini. Jadi kita lagi off-road, teman-teman. Lagi off-road dan ini menyenangkan sekali. Boy di belakang, teman-teman, dia juga lagi ngambil footage. Keren banget. HP-nya masih bagus, teman-teman. Oke, mundur pelan-pelan. Jadi kita nggak bisa lurus, parkir lurus sampai ke atas, dan kita sampai di ini tempat kopi nih, kedai kopi Terup. Jadi kita berhenti di sini. Kita nyari tempat parkir. Mana parkir, Boy? Dan ini tempat kopi. Oh, itu tempat kopi. Luruskan. Lurus. Dan ini detik-detik menegangkan. Bawa depan, Pak. Detik-detik menegangkan. Kita udah sampai di pos 2. Ini kita mau mundur, mau parkirin mobil dulu. Nah, gitu. Terus. Anjir, ngaruksak. Ngaruk. Terus. Ya. Ini detik-detik menegangkan, dan barusan kita kena tuh mobil. Maju. Kau kadir terlaksan. Iya. Ininya kena bocor. Terus mundur, lempengkan, op, lempengkan. Lempang, sok lempang.
Alhasil kita hujan-hujanan, guys. Kita hujan-hujanan cuman buat parkirin mobil. Coba kalau tadi mobilnya enggak dibawa ke atas. Terus, terus. Terus jauh. Terus. Oke. Ini adventure terseru. Bocor lah kadinya, boy. Oh. Guys, di sini saya radiator. Wipernya ke sini bocornya tuh. Huh? Ini tinggal dimasukin aja. Potong harus dilem. Ya, alhasil ini teman-teman. Yuhu. Ini kena. Eh boy, basah kuyup alhasil. Kita juga basah kuyup. Bingung turun ya air. Hah? Balik ke nana.